kita berhenti lagi. Kali ini kita berhenti dalam rangka untuk beli kopi karena untuk menghindari ngantuk, dan juga sekaligus ngisi bensin. Kita berhenti di sebuah rest area yang ternyata di situ ada penginapan ya. Di depan ini ada Grand Canyon. Dan uniknya rest area ini juga ternyata terdapat museum. Nah, museum kendaraan-kendaraan. Kita bisa melihat ini. Wah, keren banget ya. Jadi museum-museum ini dipajang di sebenarnya adalah tempat dan shop. Nanti kendaraan ini penggemar mobil antik pasti seneng ngelihat pemandangan kayak begini. Cukup menyenangkan dan menghibur juga. Oke, kita lanjutkan perjalanan ya. Bensin kuno, keren banget ya. Terus juga itu juga salah satu yang lain, Chevron Metran. Sekarang ini masih ada yang versi terbaru ya. Dan ini adalah mobil saya, nggak tahu apakah masih bisa nyala apa tidak, tapi sepertinya sangat terawat dengan baik. Kita masuk ke sebuah toko gift shop yang ada di jalan menuju ke Grand Canyon. Kita lihat isinya di dalamnya apa ya. Ternyata di dalamnya ada batu-batu.